up guys, kembali lagi bersama saya di King Tai Channel. Jadi video kali ini gue bakal cobain main game terbaru kita guys ya. Dan gue bakal coba untuk nge-review. Jadi ini nama gamenya apa guys, gue lupa anjir kan. Omega Legend guys ya. Jadi seperti yang kalian tahu, Omega Legend ini adalah game Battle Royale yang baru aja rilis di Indonesia kalau nggak salah ya. Kalau di luar negeri mungkin sudah. Dan game ini juga servernya masih server global, yang dimana belum ada server yang khusus Indonesia. Tapi menurut gue itu nggak masalah guys ya, karena bakal lebih seru lagi kalau misalkan kita bisa on mic bareng orang luar negeri gitu kan. Dan kita di sini bakal coba main, dan plus kita bakal komentari mulai dari grafiknya, gameplaynya, dan semuanya kita bakal komentari guys ya. Dan gimana menurut kalian, apakah gamenya bagus atau enggak, kalian bakal kasih nilai. Jadi kolom komentar sih ya. Dan tadi gue juga udah cobain beberapa game, dan gamenya itu seru banget anjir ya, lumayan seru walaupun... Oke, nanti aja kita bakal jelasin ya di in-game. Dan BTW, gue bakal lihat-lihat sedikit di bagian lobby guys ya. Tapi sebelum itu gue bakal coba untuk nge-record dulu guys. Oke, udah ke-record guys ya. Langsung aja kalian bisa lihat untuk bagian tampilan depannya ini kayak... mungkin bisa kayak PUBG, kayak Fortnite guys ya. Dan di sini juga ada event-event guys, kayak top up 300 gold gitu ya. Bukan diamond ya, kalau di Free Fire kan diamond gitu. Kalau di sini kayak gold gitu cuy. Ini udah record belum? Udah guys, oke. Dan di sini juga ada battle pass atau mungkin kayak elite pass-nya gitu guys ya. Dan kalau kalian setuju, kalian suka ya dengan konten gua, mungkin gua bakal coba untuk buka-buka elite pass-nya di sini cuy. Jadi makanya kalian ramein ya video ini, dan gua bakal coba untuk buka-buka elite pass nanti guys. Dan di sini juga ada hero-hero guys, yang dimana hero-heronya itu ada skill-skillnya juga guys ya. Nah ini kayak gini, kalian bisa lihat nih ada ability-nya, ada pokoknya ada karakter-karakternya, terus bisa di kosmetik, bisa di ganti-ganti skin guys ya. Nih kalian bisa lihat nih, keren-keren guys skin-skinnya nih, nggak kalah keren dari Free Fire loh. Dan kalau karirnya apaan gua nggak ngerti juga. Ini udah elite pass tadi ya, ada misinya juga. Dan di sini juga ada guild kalau kalian mau masuk guild. Dan ini ada profil guys ya, kalian bisa ganti nama. Dan oke, siap, kita bakal ganti nama nanti aja guys ya. Dan kalian bisa juga jalanin misi, bukan misi, kita bakal mainin game-game yang banyak apa anjir, ini kayak masuk-masuknya tuh kayak ada mode-modenya gitu. Susah banget ngomong anjir ya. Dan langsung aja guys ya, kita bakal ke mapnya, yaitu adalah Maritime Industrial Zone, yang dimana ini adalah match ranked. Dan kita di sini bakal coba langsung aja main. Oke, kita bakal langsung aja masuk ke dalam in game-nya coy. Let's go. Prepare yourselves. Prepare yourself. Persiapkan dirimu karena match-nya akan segera dimulai. Enak kan kalau pinter bahasa Inggris gitu guys. Makanya kalian para bocil-bocil belajarlah bahasa Inggris, karena bahasa Inggris itu penting guys ya. Oke, kita udah ada di in game-nya. Dan kalian lihat, biasanya Battle Royale pakai pesawat, pakai pesawat, dan ini malah pakai kereta, pakai jet ya. Jadi sambil gue cerita, sambil kalian liatin mapnya, nama-nama mapnya. Jadi untuk latar belakang game ini adalah masa depan guys ya. Jadi semua yang ada di game ini masa depan latar belakangnya. Dan kalian bisa lihat dari mapnya di sini ada nama-nama beberapa yang kalian kenal cuy. Ada Central, ada Factory, ada apa lagi nih? Ada Observatory. Di mana Observatory ya? Gue ketemu Observ di mana aja? Oh ini guys ya, Observatory di atas ini guys ya. Mana ini? Dan kita diajak temen gue, oke, ini nih. Kalau kalian biasanya pakai parasut, kalau di sini nggak pakai parasut ya. Di sini udah pakai mesin-mesin yang keren banget cuy. Kayak apa ya? Kayak spinner, tau kalian spinner ya? Mainan-mainan waktu gue SMP apa SMA gitu guys, spinner, gue lupa aja. Dan langsung aja kita bakal turun di sentral, di observatory kan, di factory guys. Dan ini dia. Dan kalian kalau baru pertama kali main bakal bisa ketemu orang asli cuy, jadi hati-hati guys. Dan ini gimana sih cara untuk lepasinnya biar kita nggak ikut-ikutan orang gitu kan. Berebutan, kok ambil duluan, mampus. Edge. Ini ada shieldnya guys. Oh iya, BTW ini ada kayak shieldnya gitu cuy. Bisa plesetan-plesetan guys. Gimana caranya plesetan tuh? Oke, kita lari, tapi larinya tuh sumpah guys agak lambat guys ya. Dan untuk item-itemnya itu agak sulit dipahami masih ya. Dan nggak tahu kalian nanti bisa ngerti atau enggak, gua aja masih awal-awalnya nggak ngerti. Yang penting gua ambil aja lah, armor apa SMG, senjata-senjata juga nggak ngerti gua. Anjir, ini senjata peskar kayak ini guys. Langsung auto loot aja lah ya, bodo amat. Kita bakal coba tes tembak guys ya. Wush, keren nggak guys? Suaranya mantap banget. Oke, di sini ada vest, ada senjata lagi, shotgun apa semuanya kayaknya diambil guys sama dia ya. Armor, oke, kalau udah penuh nggak bisa, bukan penuh. Kalau armornya udah bagus nggak perlu diambil lagi cuy. Dan BTW ini cuma bertiga doang loh guys, jadi kalian harus hati-hati. Minimal kalian harus ikutin teman kalian ya. Oke, di sini ada katana, ada vector, bisa nggak pakai bug vector di sini? Bisa nggak guys pakai bug vector? Nggak bisa lah. Ada orang cuy.
Sabar guys ya. Kita bakal datangin teman kita tapi kita looting dulu. Dan di sini kayaknya enggak ada sistem tas gitu guys ya. Guys, 600 meter. Anjir, jauh banget 600 meter. Oke, okay, kita bakal OTW. Ini maksudnya enggak ada skill-skill krono jadi bisa lari laju, enggak ada peluncur, enggak ada ini. Jadi kayak bingung gitu aja guys. Ini apa nih? Oh, ada emote anjir. Hey. Ada emote juga ternyata guys ya. Ayolah, ayo. Dan kalau untuk grafik, ini gue pakainya grafik yang gak rata kanan. Dan tadi kemarin, yang tadi udah gue coba rata kanan dan ternyata grafiknya gak terlalu ngaruh ya. Cuma ada bayangannya dan agak lebih real doang. Dan kalau menurut gue untuk dari detail gambarnya kurang detail sih kalau menurut gue. Tapi gak apa-apa, namanya game baru. Dan mungkin pasti bakal upgrade terus, pasti itu guys. Dan di sini juga ada sistem malam cuy ya. Jadi kalau kalian main tahu-tahu malam itu paling gak enak karena bakal susah banget ngeliat orang. Dan itu jadi tantangan tersendiri di game ini cuy. Dan langsung aja kita bakal datangin teman kita yang jauhnya 500 meter anjir. Guys, kita bakal oke, di sini juga ada sistem gimana kita kalau nggak bisa on mic, kita bakal ngomong pakai yang ada disediain di sini cuy. I need armor. I need weapon. Aku perlu senjata, men. Cooldown. Slow, man. Gitu loh. Turn on your mic, soldier. Nyalakan mic-mu, goblok. Gak begitu guys, ya bercanda ya. Shield yang di depan gua nih gunanya buat apa? Gak ngerti juga gua. Yang jelas gua bakal datangin teman-teman gua. Di sini ada senjata UTS, senjata apa lagi UTS? Kayak ujian tengah semester. Ya. Oke, kita bakal pakai vektor aja guys ya. Dan untuk peluru gua gak ngerti pelurunya nih kayak gimana. Yang jelas gua bakal datangin teman gua dulu. Itu udah jauh. Oh nih, nih. Ngapain nih? Oke, udah siang lagi guys. Kalian bisa lihat udah siang dan di sini belum ada orang guys ya. Kita bakal. Wah, ya kan? Damn. Oh shit man. Tengah pleng guys. Mampus kenok ya. Ninggal lo. End kan lo. Oke, dapat satu kill kan. Gua yang cover teman gua ya. Berarti gua nih jago ya. Jago, gua udah jago di sini. Eh, cari coveran dulu boy. Oke. Di sini enggak ada otain guys. Jadi agak susah guys. Eh, jangan nyampah lah. Kenok banget. Itu aku yang kenokin anjir. Ada lagi. Vector man. Gak bisa nyampa ya, gak ada sistem nyampa di sini. Ini orang tadi yang kenok tadi mana? Tahu-tahu rame gini anjir. Oke, kill 2 boy. Mantap kali. Awas kalau ngambil lootingan gue ya. Ini teman gue juga bukan boy. Eh, itu terpleset anjir. Gimana caranya terpleset kayak gitu tadi? Oh, gini guys ya. Kayak di game apa tuh? COD cuy. Oh, eh zona anjir, zona ternyata. Yuk, kita keluar zona, pantas. Oh iya, kita keluar zona malah. Laju banget anjir zonanya. Perang-perangnya ada di kiri guys, kita bakal sambil bokongin guys ya. Larinya lambat banget anjir, oh ini dia. Tinggal loh. Mampus gua majuin kau ya. Eh, tembak lah. Nggak kenok anjir, reload lah. Aduh, sampah anjir. Kok jadi gini senjatanya anjir? Ayo lagi lah. Maksudnya kalau larinya sambil loncat tuh malah jadi tambah lambat anjir. Bukan, malah berdiam. Kenapa suaranya jadi beda? Oh guys, stepnya beda cuy. Nginjak rumput sama nginjak semen beda. Keren banget. Temanmu tadi tuh mati, nggak kamu tolongi ya. Parah kan. Ini ada apa nih? Apa nih guys? Wih keren anjir. Kadang ada angin topannya gitu cuy, kayak di gurun pasir beneran. Kalian bisa sembunyi di sini cuy, keren banget. Cuma grafiknya agak kurang kelihatan ya cuman. Keren guys, ini detailnya lumayan lah ya. Walaupun grafiknya masih agak-agak burik, tapi nggak apa-apa. Yang penting game tuh seru guys, nggak masalah game tuh burik. Yang penting kalau kalian menikmati gamenya udah selesai. Oke, ini ada gearbox. Isinya ada kayak berbagai macam senjata ya. AM Gold tuh buat apa? Oke, ini kayak factory anjir, kayak factory kan. Kayak Mas Electric cuy, kayak Bima Sakti kayak gini ya. Ada ini ya. Ada step cuy ya. Damn. Kena hit, man. Masuk dulu. Oke, siap. Kita bisa masuk sini, guys. Baru kita tembak dia orang. Oh jago anjir, ini jago sumpah, ini jago nih.
Mampus kena kau. Di sampan. Keluar kita tembakin guys. Mampus. Ini harus tap guys ya, enggak bisa ditahan gitu cuy, enggak bisa kalau ditahan ya. Jadi susah malah. Di mana tuh tembakan-tembakan? Oke, ini dia. Headshot. Enggak cuy. Tombolnya mana sih? Udah jatuh anjir. Maju. Ada lagi di sebelah sana tuh. Reload men, susah banget. Aku bingung juga ini kenapa. Ah, reload terlambat banget, gua enggak ngerti banget ini sekarang. Bunuh aja lah orang ini. Mampus knock 2. Reload, ku jump shoot memang ya, ku jump shoot ya. Mampus meninggal semua kalian ya. Knock. Pasti lineman juga kamu meninggal ya. Ini kamu meninggal gak pakai lineman. Meninggal ya guys, kena lineman. Teman kita udah ada di bawah juga. Meninggal enggak kalau jatuh di sini guys? Jelek banget kan, enggak ada ininya guys. Belum ada kayak semacam apa sih namanya? Efek gerakan jatuhnya belum ada cuy. Masih agak kaku guys. Itu ada orang tuh. Ini shotgun anjim. Tinggal aja lah. Ini zona woi. Aduh, tombolnya masih agak kecil guys ya. Jadi gua agak bingung. Kita bakal coba berenang gimana guys? Coba berenang. Wih, lari aja dulu. Biarin aja dia nembak-nembak tuh. Oke, kita jalan di air. Airnya nggak dalam cuy, jadi nggak perlu berenang. Let's go. Nggak headshot apa itu? Mampus minta kau ya. Bantulah sini Jim. Oh tidak ya. Meninggal kau. Udah dihabisin sama siapa? Teman kita apa? Hebat juga teman kita guys. Gitu dong. Susah kali naik gunung aja tinggal begini guys. Dead. Ini guys. Tembaknya mana nih? Meninggal kok ya. Cet. Jump shoot men. Habis peluruku guys. Mampus meninggal kok ya. Mau ngejump shoot aja susah banget guys. Harus reloadnya manual lagi. Kurang ajar. Bagus teman kita ngaper ya. Ada lagi kah? Ada lagi anjir. Enggak, itu apa itu orang tuh bukan tuh. Ada orang lagi cuy ya. Meninggal kok. Kena kepala guys. Ayo guys, langsung aja kita jalan lagi guys ya. Cari orang lagi, kita udah jadi MVP kill 9. Mantap kali. Dari mana gitu guys, ada yang dari luar zona lagi kah? Masih ada guys, orang dari luar zona guys. Mampus kenok ya. Aduh, di sampah anjir. Ke zonanya dulu deh. Ayolah, kita ke zonanya dulu. Tinggal aja bos, zonanya dulu. Kita tunggu. Damn. Wush. Buya. Kita kill 9 guys dan pemenangnya nggak ada lagu apa-apa cuy. Sepi ini ya. Neneo tek. Sepi sekali, nggak dikasih surprise gitu guys. Oke guys, jadi itu dia gameplay gue pada video kali ini. Gimana menurut kalian? Apakah kalian suka dengan game dari game apa tadi gue lupa namanya? Legend Mobile Legend kali ya. Jadi apa kalian suka? Kalau kalian suka klik like. Kalau misalkan kalian pengen part 2 nya, gue bakal bikin part 2 nya untuk borong-borong Elite Pass atau event top up dia cuy. Makanya guys, kalian pantengin terus channel gue. Kalau bisa kalian nyalain loncengnya dan subscribe channel ini. Oke, terima kasih nonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. See ya. Boyah, mamen.